Ada bahan untuk membuat opor ayam, yaitu satu ekor ayam kampung. Kemudian ada jeruk nipis untuk melumuri daging ayam. Ya. Jadi ada jeruk nipis untuk melumuri daging ayam. Terus ada jahe berapa biji, berapa ruas? 2 ruas. Jahe 2 ruas. Terus ada santan di sini, ada santan dari kelapa ya. Ada santan dan ada lagi bumbu nanti di blender, yaitu bawang putih. Bawang putih di sini ada 7 siung. Bawang merah ada kurang lebih 12 siung. 12 siung. 8 siung. Ada 8 siung bawang merah. Ada kemiri. Kemiri 4 butir. Jadi ada 4 butir kemiri. Bawang merah kurang lebih 8 butir. Bawang putih ada 7 butir, ada santan, ada daging ayam 1 ekor sudah dilumuri dengan jeruk nipis. Jeruk nipis, air jeruk nipis. Terus ada jahe 2 siung. Itu bahan-bahan untuk membuat opor ayam. Oh iya. Supaya daging ayamnya empuk, jadi dimasaknya dengan presto ya. Ini dimasukkan minyak kelapa. Sudah dimasukkan minyak ke dalam presto ini. Jadi nanti masaknya di presto ini gitu. Supaya daging ayamnya empuk. Ini adalah bumbu yang sudah di blender. Ini bumbu yang sudah di blender, kemudian dipanaskan minyak. Dimasukkan. Dipanaskan minyak di presto, kemudian bumbu yang sudah di blender ditumis dengan minyak di presto. Jadi nanti sekalian daging ayamnya juga di presto biar lunak empuk. Bumbunya ditumis. Kemudian dimasukin ayamnya. Ayamnya dimasukkan ke sini. Nah, bumbu dengan ayam diaduk-aduk, kemudian dimasukkan santan. Tuh, dimasukkan santannya. Kemudian garam secukupnya, saling masukin santan, ditaburkan garam secukupnya, gula pasir, pedas, garam secukupnya, merica secukupnya, terus gula pasir sedikit. Gula pasir. Air nggak? Nggak. Oh, pakai santan. Jadi nggak usah pakai air lagi. Tadi sudah dimasukkan santan. Kemudian diaduk-aduk. Diaduk-aduk. Tadi bumbu yang di blender ditumis, ayam, santan, kemudian garam, merica, dan gula pasir diaduk. Nah, kemudian dimasukkan bumbu tabur, yaitu serai 1 batang, daun salam berapa lembar?
daun salam 3 lembar dan serai 1 batang dipotong-potong. Udah. Kemudian dicampur lagi. Udah. Udah selesai pembuatan opor ayam, kemudian ditutup prestonya dan dibiarkan selama setengah jam sampai empuk dan lunak.